ini. Terima kasih Pak Manoj, terima kasih Pak Eki atas kesempatannya, karena diberi kesempatan untuk membuat sebuah film horor dengan pendekatan yang berbeda ya, dengan mengenai hubungan suami istri, mengenai persahabatan, juga mengenai paranoia, apakah itu sebuah kesakitan. Jadi dengan pendekatan yang baru itu saya merasa semangat dan bisa diterima oleh amin. Habis kan di sini dia sebagai dokter, kemajuan. Terima kasih sebelumnya para wartawan. Sama cantik, Ces. Ya. Walaupun di film ini saya main cuma satu scene ya. Coba-coba tawa. Lumayan masih diingat sama MD. Pancingan itu. Iya. Masih banyak di film. Saya tidak banyak bicara. Yang penting harus nonton film ini. Karena film ini sebenarnya bagus. Dulunya aja bagus, apalagi sekarang. Pasti lebih bagus. You guys enjoy it, dan terutama buat pecinta film Indonesia dan seperti kata Pak Manoj tadi, semoga box office. Amin. Thank you banget buat Eke, Pak Manoj, Mas Rizal, Antrina, Ompit, Asraf, dan Rianti. Thank you. So yeah, hopefully kita box office. Amin. Okay. Terima kasih buat semuanya sudah nonton. Terima kasih banget kepada Pak Manoj, Pak Eke, Mas Rizal untuk kesempatan ini. And again, thank you very much kepada Rianti and my bro. Kita banyak experience melalui film ini di Antek Kabar. Jadi ya, terima kasih lah sekali lagi untuk kesempatan ini. And I just hope yang semua kalian first of all seru nontonnya, dan mudah-mudahan yang lain juga yang nonton juga akan menikmati film ini. Terima kasih. Waalaikumsalam, Ofis. Saudaraku boleh percaya bahwa film ini dibuat dengan baik, digarap dengan baik. Kemudian pihak produser, pihak kreatif sudah berusaha maksimum. Pemain juga sudah memainkan semua peran, sebesar apapun, sekecil apapun, kami semua bermain baik. Tapi itu semua tidak ada artinya kalau tidak didukung oleh saudara-saudaraku para wartawan.